Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang bola voli ya, masih di materi permainan bola besar. Yang pertama servis atas dan servis bawah serta passing bawah ya. Jadi untuk pertama servis bawah dulu. Jadi untuk servis bawah kebanyakan yang papa lihat di sekolah-sekolah dasar itu pemain voli menggunakan bagian sini ya. Seharusnya menggunakan bagian sini. Oke. Yang pertama servis bawah. Tangan dikepal, lengan lurus, ya. Yang kebanyakan pemain di sekolah dasar itu menggunakan ini tidak boleh, ya. Jadi saran Papa Mi menggunakan bagian sebelah sini. Bisa seperti ini atau segini, ya. Untuk kedua servis atas ya. Tangan, telapak tangan jangan lebar ya, tapi agak rapat, agak tertutup. Oke. Itu servis atas. Sekarang passing bawah ya, passing bawah tangan, kedua tangan lurus, kedua tangan lurus. Nggak boleh kalau gini kena muka, bola ke belakang. Lalu kalau bola lurus, bola ke depan ya, bola ke depan, ini ke belakang. Yang seperti ini nggak boleh, harus ke depan, harus lurus. Contoh, eh, contoh yang kurang benar ya, pasti ke belakang kalau tangannya belok. Tapi kalau tangannya lurus, untuk pasti bola lurus. Untuk passing bawah segitu, dan tugas kalian dirubah, contohkan passing bawah sebanyak 8 kali ya. Media untuk bola voli bisa bola voli sendiri atau bola karet ya, atau balon itu bisa. Untuk materi bola besar permainan bola voli saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.